pokok ni pokok udang merah. Pucuk dia dah macam-macam nak mati. Saya hanya meresyaki masalah dia datang daripada akar. Okey, tak tahu macam mana. Mungkin terlebih air ke apa sebab kita buat dripping berterusan. Jadi sekarang ni tak ada pilihan. Kita nak korek bawah tu. Mungkin saya korek sebelah aja. Kita tengok dulu macam mana. Struktur apa keadaan akar dan struktur tanah bawah tu macam mana. Okey. Nak korek. Kita mengorek eh. Pokok ni dah seminggu tak disiram. Tapi ada juga hujan. Kalau tengok keadaan tanah ni di bawah ni, saya nampak bahagian bawah basah lah. Tu je. Itu mungkin punca dia lah. Pokok mula menguning. Okey. Jadi kita dapat kesan lah. Belah sana lagi korek. Kita dapat kesan lebih kurang sebelah je. Tak apa. Okey. Lebih kurang berapa persen lah. Baru dapat kesan lah. Jangkaan saya 50% baru dapat lah. Tapi masalah yang sebenar akar kat bawah tu tak tahu lah. Saya tak korek terus sampai ke bawah. Okey. Kita tak korek terus sampai ke bawah. Kita ambil sini je. Takut nanti korek terus pokok ni mati pula. Okey. Tapi kita akan kambus balik lah tanah ni. Tak ada masalah. Cuma nak tahu keadaan tanah. Tanah ni nampaknya memang lembap. Lembap. Okey. Dalam gambar ni mungkin tak apa clear lah. Tapi kalau pegang, nampak. Air tu memang tak ada. Tapi dia melekat dah ni. Basah. Okey. Okey. Jadi kita nak keluarkan tanah ni. Tak apa, kita cuba proses balik semula tanah dia supaya dia jadi kering balik, elok-elok balik, insyaAllah. Kita cuba. Okey. Kalau tengok akar yang belah atas ni tak ada apa masalah lah. Ni ah, ni no problem. Akar rambut di atas, tapi yang di bawah sana lah akar tunjang tu. Tu nampak dia melekat. Tanah tu melekat eh. Yang jadi sekarang dia kering. Oleh tu saya biarkan dia tidak bersiram selama beberapa hari. Okay. Sikit lah. Tengok lah. Ini saya kongsikan lah. Saya pun tak pandai juga. Tapi daripada pemerhatian. Kalau pokok ni, dia akar rambut di atas cantik. Tapi di bawah langsung tak ada akar. Tak ada akar. Tak jumpa akar lagi. Kan? Maknanya memang masalah akar lah. Masalah akar tunjang. Okay? Masalah akar tunjang. Tapi apapun, pokok ni masih bertahan dengan tahap kehidupan yang ada. Jadi macam mana kita nak buat? Dia ada dua saja. Sama ada nak teruskan atau mandatory habiskan je lah pokok ni. Tapi saya masih sayang pokok ni. Saya nak teruskan. Cuma saya buat pemulihan bawah ni, saya kena letak banyak pengalat akar supaya akar dia terus bercambah dan keluar. Tak ada akar. Saya pun risau juga ni sebab dia harap belah atas. So umpama macam pokok ni tak ada akar tunjang. Akar tak keluar pun. Tapi akar tunjang ni memang tak tahulah apakah dia dah reput ke atau sebagainya. So kita kena cuba tengok korek sikit lagi. Akar tu tak jumpa akar. Tolak ke dalam lagi. Okey. Jadi kita dah melepasi tu. Okey, saya. Okey, kita try sebelah sana pula. Tengok ah. Tapi macam tak ada ni. Macam akar dia tak ada ke? Tengok ah. Tak, macam tak ada akar tunjang. Sian pokok ni. Okey, kita harapkan akar dia ni akan terus bercambah lah. Macam mana pun kita cubalah juga jadikan dia lebih kuat, insyaAllah, mudah-mudahan. Alright, kesimpulannya pokok ni kekuningan di hujung atas sebab akar tunjang dia entah mana pergi, tak tahu. Mungkin ni kalau kita korek ni dah melepasi batang dia kan. Mungkin sebelah sana. Tak tahulah, mungkin dia tak, takkan dia menyengit pula kan. Okey, kita kena cuba. Tapi nak korek belah sana, saya kena kambus sini dulu eh. Saya kambus sini baru saya korek sana. Tengok belah sana punya akar ada ke tak ada. Alright, kita kena campur Dolomite, kita kena campur CIRP untuk membolehkan akar dia terus bercambah. Dan insyaAllah mudah-mudahan dia hidup lah. Kita cuba, kalau tak boleh juga, apa nak buat. Okay, semua ini berlaku dengan izin Allah. Alright, kita buat pemulihan. Okay, saya korek belah sini pun akar dia belah atas ya. Belah bawah tu baru jumpa tu. Tu belah atas, kategori akar sebelah atas lah. So di belah bawah tak ada. Okey, kesimpulannya pokok jadi kuning. Kalau dibiarkan akan terus mati.
ya, kuning ni. Ha. Biarkan terus mati. Berpunca daripada akar tunjang dia tak ada. Masalah bawah. Bawah akar dia mungkin reput lah. Mungkin dah reput. Disebabkan lebihan air. Tapi tanah ni tak nampak lah. Basah sangat. Okey. Tapi saya tak jumpa akar tunjang dia. Itu mungkin masalah dia lah. Right, macam mana pun saya tak buka sebelah sana. Sebelah sana tu saya tak buka. Sebab saya tengok takat ni pun dah memadai dah, dah boleh faham. Jadi kalau saya buka semua pokok ni habis terbongkang. Bila terbongkang kan habis lah, mati terus. Kita nak tanam balik, dia nak hidup balik susah. So dia dalam keadaan macam ni dia lagi masih okey lagi. Cuma kita nak backup akar-akar dia lah supaya dia terus berkembang. InsyaAllah lah. Mudah-mudahan doakan tuan-tuan. Okey. Nampak ni. Ni tak tahulah anak naik apa. Rasanya ni dah mula lah ciri-ciri ada anak-anai. Okey, tak apa, nanti kita bubuh juga. Racun anak-anai. Okey, inilah orang kata apa? Cabaran. Nak tanam durian dekat kebun. Nampak senang, kita tak boleh tanam dan tinggal. Tanam tinggal jadilah. Tak boleh. Kita kena tengok. Bila saya cuba atasi masalah ni, masalah lebihan air, kelembapan tanah, sebab dia turun bawah, tanah ni melering. Kalau tengok sana dia lering, turun ke bawah. Okey, turun ke bawah sini. Dan saya cuba atasi dengan buat longkang sini. InsyaAllah lah, mudah-mudahan dengan bantuan longkang yang ada ni. Okey, ni ha. Saya dah korek sebelah situ dan sebelah sana. Saya rasa cukup lah, setakat ni saya tak boleh nak korek lagi. Kalau saya korek lagi, pokok ni mungkin boleh terbalik. Jadi lepas ni saya nak proses tanah yang ada untuk gantikan tanah yang ada ni. Yang ada ni, tanah ni boleh guna, bukan tak boleh guna. Tapi saya kena buat sedikit campuran lah, penambahan. Dan kita masukkan balik, akan backup balik akar tu, pulihkan balik akar yang ada. Mudah-mudahan dia boleh tumbuh, insyaAllah. Harapnya begitulah. Okay. Dan sementara ni saya tidak buat penyiraman. Penyiraman senang aje ni, ni. Drip aje. Setiap kali saya datang, dia akan menyiram sumber air tu, tong biru tu. Okey, tong biru tu akan bagikan sumber air lah. Jadi untuk pulih ni, untuk pemulihan ni saya beli tanah. Tanah ni dah campur semua, dolomite lah, bukan dolomite. Apa? Dah campur penggal apa nama, kokopit lah, apa benda semua dah campur, kata orang yang menjual lah. So tanah-tanah tu saya akan campurkan dengan tanah-tanah ni. Dan saya campur juga dengan dolomite. Saya campurkan juga dengan CIRP. Tabur dalam tu dolomite CIRP. Lepas tu baru kita tutup. Dan yang ni tak ada jalan lain. Saya kena tingkatkan. Tinggikan busuk dia. Sebab akar ni hanya bahagian atas. Bahagian bawah tak ada. Kan? So perlahan lah. Akar dia dah panjang tu. Dah sampai situ. Dah sampai ujung kanopi. Okey, tinggal lagi. Dia tak kuat lah. Tak ada akar tunjang. Harap dia boleh keluarkan semula lah akar tunjang yang baru. Ibarat mudah lah. Dah patah gigi dia kan. Mudah-mudahan tumbuh lagi gigi yang baru. Macam tu lah. Okey. Saya nak proses tanah lah. Nanti kita sambung. Ya. Saya ambil ni dulu lah. Dolomite. Mana ni dah terlebih air dan beresid. Masam. Nanti kita proses lagi ni. Okey. Dan ni CIRP ni penting sangat untuk dia. Sebab dia dah tak ada akar tunjang. Okay. Yeah. Okey, beres. Sekarang kita nak buat bancuhan tanah pula. Okay, tanah ni, tanah dia eh. Kita dah campurkan dengan pek kambing. Campur pula dengan dolomite. Pek kambing terendam, tercampur dengan dolomite selama beberapa minggu dah. Kita terbalik-terbalikkan tanah ni. Okey, ni. Ha, ni. Nampak tak? Pek kambing. Kita terbalik-terbalikkan. Okey, yang dalam longkang tu. Sebab tu tanah tu nanti kita nak bubuh dalam ni. Okey. Okey, sekarang kita nak campurkan dengan ni pula. Tanah hitam tu. Kita buka lubang ni sikit. Ha,
Lagi lagi besar lagi. Ha, masukkan separuh tanah hitam tu. Okey, tanah yang hitam ni, ni beli tanah ni. Separuh kita masukkan dalam ni. Ha. Okey. Lagi. Okey, mari kita tengok apa masalah pokok ni. Dia dah mula menguning. Okey, kita dah jauh dengan dia. Cara ni. Okey, kita bantu macam ni lah. Okay. Dia bagi akar dia bercambah. Okey, yang ni pun sama. Yang ni duduk atas. Okey, kita tutup akar. Tutup balik perbelahan lah. Oh, hongi sebenarnya cakap penat. Tengah hari buat memang. Jangan. Okey. Penat wey. Jangan. Okey, tutup lubang sana. Dah, tutup dah lubang dia. Sekejap. Kita selamatkan pokok ni. Mata kat mana yang terbaik yang kita boleh buat, kita buat. Okey, sekarang saya tabur ni. Baik kami campur dolomite. Oh, dolomite bukan penggalak akar. Bukan penggalak akar. Ha, ni tanah. Campuran. Tolak. Ini masuk. Tambah akar tu. Okay, akar ni pun kita kena kambuskan balik. Bank tu pun okay. Haha. Ni dia dah selesai eh. Tapi apakah pelajaran dia? Bila kita beli pokok ni, pokok beli eh, kita kena tengok kedudukan, status akar tunjang dia macam mana. Itulah pelajaran dia lah. Tapi nak tanam, tengok struktur tanah juga. Okay, yang ni semua belah akar dia belah atas, belah bawah dah tak ada akar. Jadi tindakan yang sewajarnya ialah kita tambah-tambah lagi tanah di sebelah atas ni. Okey. Ha, kita supaya akar dia terus berkembang dan mudah-mudahan pokok ni hidup insya-Allah. Okey, ini setakat ni dulu perkongsian. Doakan tuan-tuan, mudah-mudahan pokok ni hidup. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.